Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki dan Aryan Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya? Semoga ibadah kita pada Ramadan kali ini bisa menambah ketakwaan ya pada diri kita pribadi masing-masing ya sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan juga berimpact kepada bertambah sehat di badan kita ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke diferensial ya sahabat-sahabat sekalian, atau gardan. Nah, pasti sangat menarik sekali nih ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagi sahabat-sahabat sekalian semuanya yang baru pertama kali menonton channel Diki dan Aryan, jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe dan juga jangan lupa loncengnya juga ya diklik, serta di share dan di like sebanyak-banyaknya ya sahabat-sahabat sekalian, agar informasi yang saya bagikan ini ya, materi yang saya sampaikan bisa diketahui juga oleh rekan-rekan kita semua ya, baik itu yang masih baru belajar, yang sudah experience ya. Mari kita diskusi di channel Diki dan Aryan. Langsung saja pembahasannya, cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pembahasan diferensial atau gardan ya, ini digunakan atau diaplikasikan ya, komponen ini pada unit-unit umumnya dia tipe truk ya sahabat-sahabat sekalian, atau tipe-tipe yang non undercarriage ya, jadi yang pakai roda bisa dipastikan dia menggunakan diferensial atau gardan ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini ya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah fungsi ya dan juga komponen utama pada diferensial. Kemudian tipe-tipe diferensial ya sahabat-sahabat sekalian. Ya langsung saja kita masuk ke komponen inti dari diferensial ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi sebelumnya saya mau menginformasikan kepada kalian ya sahabat-sahabat sekalian semuanya, yaitu fungsi dari komponen diferensial pada equipment kita sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada diferensialnya, ada gardannya ya, itu buat apa sih ya fungsinya pada unit kita ya? Jadi fungsinya itu adalah untuk menyelaraskan putaran roda ya, baik itu kiri maupun kanan ya, pada saat khususnya dia kondisi berbelok ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat unit kita turun belok, roda kita itu nggak mungkin putarannya sama bannya kiri dan kanan sahabat-sahabat sekalian, pasti ada perbedaan ya, terutama di ban yang rear atau belakang ya. Nah itu nggak mungkin putarannya sama, karena pada saat dia berbelok, apalagi kalau belokannya itu tajam ya ke kiri maupun ke kanan, bisa dipastikan akan slip sahabat-sahabat sekalian ya, dan bisa berbahaya juga ya, bisa terbanting itu si unit kita ini ya. Kalau dia ke kanan terbanting ke kiri, kalau dia ke kiri terbanting ke kanan ya sama-sama sekalian, kalau nggak ada diferensial ini. Nah dengan adanya diferensial ini, maka pada saat berbelok putarannya akan berbeda sama-sama sekalian antara roda belakang kiri dan kanan. Kalau dia berbelok ke kiri, maka roda kiri akan melambat dan roda kanan akan semakin cepat ya putarannya. Dan juga sebaliknya, kalau dia berbelok ke kanan, roda kanan itu melambat dan roda kiri semakin cepat putarannya sahabat-sahabat sekalian, untuk menyeimbangkan pergerakan dari unit kita pada saat berbelok ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi untuk komponen-komponen utama yang ada pada diferensial ya, jadi awalnya kita memahami dulu diferensial yang tipe standar atau konvensional ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah di sana kita bisa lihat ya, ada shaft ya, propeller biasanya ya sahabat-sahabat sekalian, yang dari transmisi ya, atau gearbox itu ada yang namanya bevel pinion sahabat-sahabat sekalian, atau pinion gear, atau bisa disebut juga dengan gigi nanas ya, yang mana dia yang akan mengkoneksi ya, mentransmit tenaga dari transmisi
ke diferensial itu sendiri ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah dari bevel pinion atau pinion gear atau gigi nanas, aliran tenaga ya dari transmisi itu di transfer lagi ke bevel gear ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bevel gear ini adalah ciri-cirinya dia gear yang besar itu ya, yang kayak ring gear memutar itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang paling besar ini adalah bevel gear ya. Nah, kemudian ada juga di sana spider shaft ya, yang mana spider shaft ini adalah komponen ya yang berbentuk seperti palang ya sahabat-sahabat sekalian. Dia fungsinya adalah untuk sebagai support ya, atau dia yang sebagai bracketnya pinion gear sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian langsung saja kita ke pinion gear ya. Jadi setelah dari bevel gear ya, tenaga itu ditransmit ke pinion gear sahabat-sahabat sekalian. Nah, di pinion gear inilah dia tenaga kita ini akan dikonversikan sahabat-sahabat sekalian ya ke kiri dan kanan ya. Fungsi daripada pinion ini dia yang memegang peranan paling penting sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika dia berbelok, maka sudah bisa dipastikan ya pinion gear ini akan memutar sahabat-sahabat sekalian ya, baik ke kiri ataupun ke kanan. Putarannya tidak begitu signifikan, tapi dialah yang mengkonversi ya putaran tenaga kita ini ya, yang ke ban belakang ya, yang harusnya pada saat lurus dia 50% ya ke kiri dan ke kanan dibagi rata. Dengan pinion gear ini dia akan dikonversi, misal dia berbelok ya sahabat-sahabat sekalian, dia akan mengkonversi perbedaan putaran antara ban kiri dan kanan, bisa jadi 30-70 ya, atau bisa jadi 40-60, atau kalau nikungnya itu atau beloknya itu sangat tajam, bisa jadi 20-80 sahabat-sahabat sekalian putarannya ya. Jadi 20 putaran ban kiri, 80 putaran ban kanan sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi istrinya seperti itu. Nah, dengan cara dia hanya berputar pada shaft-nya saja si pinion gear ini ya, dia akan menghasilkan perbedaan putaran antara ban kiri dan kanan. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, dari eksekusi yang dilakukan oleh pinion gear ini, yang menerima atau pelaksananya itu adalah side gear sahabat-sahabat sekalian. Nah, side gear ini dia ada terpasang di dua shaft ya, baik shaft kiri maupun shaft kanan itu ada side gearnya sendiri. Nah, dia inilah yang menerima efek daripada pinion gear ketika berbelok ya. Pinion gearnya memutar ke kiri ya, memutar ke kiri artinya dia sedang belok ke kiri sahabat-sahabat sekalian, atau sebaliknya, kalau dia belok ke kiri side gearnya memutar ke kiri, kalau dia belok ke kanan side gearnya memutar ke kanan ya. Memutar ke kiri artinya dia meredam putaran yang kiri sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau memutar ke kanan artinya dia meredam putaran yang shaft kanan atau ban kanan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadinya mobil kita atau unit kita itu bisa melaju ya dalam keadaan berbelok itu dengan stabil ya sahabat-sahabat sekalian. Tidak terjadi slip pada saat unit kita melakukan membelok ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti yang ada di saya tampilkan ya ilustrasinya ya sahabat-sahabat sekalian, ketika dia belok ke kiri dan juga belok ke kanan ya. Nah, di sana juga ada differential case ya sahabat-sahabat sekalian ya. Differential case itu fungsinya adalah sebagai rumah dari differential atau gardan kita ya sahabat-sahabat sekalian, untuk melindungi komponen dari differential ini dari benturan ya eksternal ya sahabat-sahabat sekalian. Dan juga di dalam diferensial kita ini ada yang namanya oli pelumas ya, yang mana dia fungsinya untuk melumasi semua komponen yang ada di dalam diferensial kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau nggak ada olinya pasti dia akan panas dan pasti akan rontok ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada tipe yang berbeda daripada diferensial ini ya. Nah, itu namanya no spin diferensial ya. Jadi no spin differential ini konstruksi dari side gear dan juga speedernya itu berbeda sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia tidak memiliki pinion gear ya, yang ada hanya
spider shaft yang dengan konstruksi yang ada seperti di gambar itu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kenapa dia dinamai snow spin ya? Karena pada saat unit kita ini yang menggunakan snow spin differential ini berbelok ya, sahabat-sahabat sekalian, dia akan memutuskan ya putaran ya roda yang berputar lebih cepat, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia belok ke kiri, berarti kan roda kanan dia memutar lebih cepat ya, sahabat-sahabat sekaliannya. Nah itu dia akan otomatis memutuskan roda yang sebelah kanan ya, karena dia hanya tipenya connection sederhana yang disebut juga dengan jaw clutch ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika dia memutar ke kiri, karena ban kiri ini memutarnya lebih cepat daripada ban kanan, maka ban kirinya itu dilepas koneksinya ya, sahabat-sahabat sekalian ya, dengan cara sentrifugal ya, karena ada perbedaan putaran kiri dan kanan, otomatis yang kiri ini yang lebih cepat dia akan melepas, sahabat-sahabat sekalian ya. Dan ketika dia lurus kembali, maka side gear yang putarannya lebih cepat itu akan kembali lagi terkoneksi kepada jaw clutch yang ada di spider bar ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu untuk no spin differential. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada juga tipikal differential atau gardan yang mana dia sangat populer ya. Namanya adalah differential lock ya, sahabat-sahabat sekalian. Tipe differential lock ini ya, fungsinya adalah untuk menyamakan putaran ya kiri dan kanan ketika diferensial kita ini mengalami ya atau mendapatkan jalan yang berlumpur ya atau jalan yang basah yang mana dia berpotensi untuk slip ya, sahabat-sahabat sekalian, ketika jalan lurus ya. Jadi kelemahan gardan yang tipe standar atau tipe konvensional yang saya jelaskan di awal tadi itu adalah ketika dia di jalan lurus dan pada kondisi jalan yang basah atau berlumpur ya, sama-sama sekalian, maka putaran kiri dan kanannya itu akan slip ya umumnya ya. Dan kalau dia udah kena salah satu ban kiri atau ban kanan di kondisi basah atau berlumpur, maka dia akan memutar di tempat, sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau yang roda kanan yang kena, maka yang kanan akan memutar di tempat ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi unitnya ini nggak akan bisa maju ya. Nah, dengan adanya differential lock ini, pada salah satu set gear ya, kalau kita lihat di sini adalah set gear yang kiri ya, sahabat-sahabat sekalian ya, itu ada komponen displet ya atau disklet di sana yang mana dia bisa engage dan bisa disengage. Nah, ketika dibutuhkan untuk melalui kondisi jalan yang berat ya, medan yang berat atau jalan berlumpur ya, jalan yang licin, maka differential locknya ini akan diaktifkan ya, sama-sama sekali dengan cara mengalirkan oli bertekanan ke piston yang ada di disklet ini ya, sama-sama sekalian. Nah, jadi kalau udah piston itu terdorong oleh oli bertekanan ya, yang mana dikontrol dari operator ya, sahabat-sahabat sekalian, maka salah satu set gear saja yang ditahan ya dengan bevel gear ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi salah satu set gear saja itu dikonek atau di-engage-kan ya, disatukan putarannya dengan bevel gear, maka sudah bisa dipastikan kedua putaran baik kiri dan kanan itu pasti sama, sahabat-sahabat sekalian, karena pinion gearnya itu nggak akan bisa bergerak ya. Jadi dia putarannya itu sama semuanya, baik side gear kiri maupun side gear kanan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah fungsi dari differential lock ya, dan juga cara kerjanya ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat sekalian, viewers di Ki Adan Arayan ya, yang menjalankan ibadah puasa atau shaum ya. Semoga kita bisa menahan godaan ya, baik godaan makan, hawa nafsu dan semuanya, dan semoga ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi ya di kemudian hari ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Channel Diki Adan Arayan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.